Sementara itu, pemirsa, perusahaan e-commerce terbesar dunia, Amazon, berencana untuk membuka toko retail pertama mereka di negara Jerman. Hal ini dilakukan karena Jerman merupakan pasar terbesar kedua perusahaan setelah Amerika Serikat. Perusahaan e-commerce terbesar dunia, Amazon Inc., berencana untuk membuka toko retail pertama mereka di negara Jerman. Hal ini dilakukan manajemen karena Jerman merupakan pasar terbesar kedua perusahaan setelah Amerika Serikat yang melakukan pembelanjaan secara online. Kepala perusahaan Amazon Inc., Ralph Kleber, mengatakan bahwa pihaknya ingin mendorong peningkatan jumlah belanja melalui perangkat virtual artificial intelligence, yaitu Amazon Alexa. Sebelumnya, pihak Amazon juga telah mengoperasikan perangkat tersebut di wilayah Amerika Serikat dan Inggris. Seperti diketahui, saat ini perusahaan milik Jeff Bezos tersebut tengah berniat mengembangkan toko tanpa kasir milik mereka, Amazon Go, yang membuat para pengunjung bisa berbelanja dengan menggunakan pemindai tangan mereka yang dikaitkan dengan rekening bank masing-masing. Adapun tahun 2019 dinilai menjadi tahun yang sangat penting bagi Amazon, di mana perusahaan berhasil mencatatkan kenaikan harga saham sekitar 20% sepanjang tahun lalu. Namun demikian, Amazon justru harus kehilangan kontrak Pentagon senilai 10 miliar dolar Amerika setelah kalah bersaing dengan perusahaan teknologi milik Bill Gates, Microsoft Corporation. Berbagai sumber, IDX Channel.